Oke, welcome back to my channel, dan di sini kita akan mengganti step down ya. Yang kemarin pakai ini. Nah, ini itu hanya muat untuk 35 device ya. Dan kita akan menambahkan baru ini. Ini harganya itu sekitar 40 ribuan ya. 60 atau berapa ya kemarin. Nanti linknya saya kasih di link deskripsi saja. Dan di sini untuk mengangkat 6 SC, nah ini yang HTB yang isinya 6 itu enggak kuat ya. Dan kita akan membuat ini, kita modif dulu dan kita colokan ke sini nanti ya. Oke, di sini kita kupas dulu untuk kabelnya, kabel power untuk HTB atau converter FO ya. Ini nanti kita pasangkan ke sini. Untuk plus dan minus jangan sampai kebalik, karena ini yang plus itu ada garisnya warna putih biasanya ya. Ya, yang ini gak ada garis ya, garis patah-patah atau garis full. Terus yang negatif di sini ya, di sampingnya. Kalau terbalik biasanya alatnya nggak bisa hidup. Dan di sini sudah terpasang, ini sudah nyolok ya di sini. Dan ini sudah hidup. Kita tes untuk tegangannya, dia dapat berapa ya? Untuk switch dan ini itu biasanya yang konverter 6 pot itu voltasenya adalah 5 volt ya. Untuk mengatur tegangannya kita pakai potensio ini ya. Bisa dikendorkan atau dikencangkan. Itu nanti akan berubah tegangannya. Di sini masih 12,83 volt. Dan ini sudah selesai dan di sini sudah nyolok dan sudah hidup ya, itu yang bawah. Dan nanti kita akan berjumpa dengan video yang lain.